Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ثم الى ارواح ابيه واخوانه من الانبياء والمرسلين والصحابه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ثم الى ارواح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم الى شيخنا ورب ارواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام. شيخنا ورب ارواحنا يا هدي ضياء الدين بالخير ورسلهما وبرئهما. ان الله يدعو الشيخ بالرحمه والمغفره. ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنه ويعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وامدادهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه لهذه النيه على كل نيه صالحه جانبه لكل خير دافعه لكل شر. والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق خيره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم من مد الصلاة. حكم من مد الصلاة. حتى وقع. حتى وقع. جزء منها. جزء منها. خارج الوقت. خارج الوقت. فيه. فيه. تفصيل. تفصيل. الأول. الأول. تارة. تارة. يبقى. يبقى. من الوقت. من الوقت. قدر ما. قدر ما. يسع الصلاة. يسع الصلاة. بسننها. بسننها. المد. المد. خلاف الأولى. خلاف الأولى. الثاني. تارة. تارة. يبقى. يبقى. من الوقت. من الوقت. قدر. قدر. ما يسع. ما يسع. فروض الصلاة فقط. فروض الصلاة فقط. فالمندوب. المندوب. فالمند. المند. مندوب. مندوب. الثالث. الثالث. تارة. تارة. يبقى. من الوقت. من الوقت. قدر ما. قدر ما. لا يسع. لا يسع. فروضها. فروضها. المد. المد. حرام. حرام. الثالث. الثالث. تكون الصلاة. تكون الصلاة. أداءً. أداءً. إذا
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thani
Hukum man madda sholata, hukum orang yang mengulur-ulur waktu sholat. Hatta waqa'a juz'un minha kharijal waqti, sampai satu bagian dari sholat tersebut adanya di luar waktu. Jadi bagaimana hukumnya ini bagi orang yang mengulur-ulur sholatnya itu, nanti sampai pada akhirnya satu bagian dari sholatnya itu adanya di luar waktu sholat. Fihi tafsilun, padanya ada rincian hukumnya. Al-awwalu, yang pertama, taratan yabqa minal waqti qadru ma yasa'us sholata bisunaniha. Yang pertama, sisa waktu sholatnya hanya cukup untuk mengerjakan sunnah-sunnah sholat. Yang pertama, sisa waktu sholatnya hanya cukup untuk mengerjakan sunnah-sunnah sholat. Bagaimana hukum mengulur-ulur waktu sholat ini? Fal maddu khilaful aula, maka mengulur waktu sholat ini hukumnya khilaful aula. Khilaful aula di atas makruh, sama dengan makruh. Ditinggalkan ada pahalanya, dikerjakan tidak disiksa. Itu disebut dengan makruh, sama dengan khilaful aula. Tapi khilaful aula di atas makruh. Khilaful aula di atas makruh. Khilaful aula artinya secara bahasa menyalahi yang paling utama. Jadi ada makruh, ada khilaful aula, keduanya sama. Ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak berdosa. Tapi lebih tinggi tingkatan kemakruhannya adalah khilaful aula. Jadi bagi orang yang mengulur sholatnya sampai waktunya cukup hanya untuk mengerjakan sunnah-sunnah sholat, maka mengulur waktu sholat tersebut hukumnya adalah khilaful aula. Ingatin ya, khilaful aula sama dengan tadi apa? Makruh. Tapi dia tingkatannya di atas apa? Makruh. Jadi kalau ditinggalkan ada pahalanya, dikerjakan tidak berdosa. Itu hukum yang pertama ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengulur waktu sholat sampai sisa waktu sholatnya hanya cukup mengerjakan yang sunnah-sunnah saja, maka hukum mengulur waktu sholat adalah dari apa? Khilaful aula. Jadi khilaful aula sama dengan makruh, tapi dia di atas apa? Makruh. Jelas ya? Yang kedua, taratan yabqa minal waqti qadru ma yasa'u furudhus sholati faqat. Yang kedua, sisa waktu sholatnya hanya cukup untuk mengerjakan rukun-rukun sholat. Sisa waktunya hanya cukup untuk mengerjakan rukun-rukun sholat. Tadi yang pertama, sisa waktunya diulur-ulur, sisa waktunya hanya cukup mengerjakan sunnah sholat. Maka hukum mengulur waktunya adalah hukumnya khilaful aula. Yang kedua, sisa waktunya cukup untuk mengerjakan rukun-rukun sholat. Bagaimana hukum mengulur waktu itu? Fal maddu mandubun, maka mengulur waktu sholat hukumnya mandubun, hukumnya disunnahkan. Jadi kalau mengerjakan sholat waktunya diulur-ulur sampai sisa waktunya cukup untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka mengulur waktu sholat hukumnya tadi apa? Khilaful aula. Tapi kalau seandainya waktunya cukup untuk mengerjakan rukun-rukun sholat, maka hukumnya adalah sunnah mandub, sama dengan apa tadi? Sunnah. Ingatin ya, kalau ada kalimat mandub sama dengan sunnah. Yang ketiga, taratan yabqa minal waqti qadru ma la yasa'u furudhuha, sisa waktu sholatnya tidak cukup untuk mengerjakan rukun-rukun sholat.
sisa waktunya tidak cukup untuk mengerjakan rukun-rukun sholat. Bagaimana hukum mengulur waktu sholat seperti ini? Fal maddu haramun. Maka mengulur waktu sholat seperti ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Jadi yang ketiga, sisa waktu sholat ini tidak cukup untuk mengerjakan rukun-rukun sholat. Maka mengulur waktu sholat tersebut hukumnya adalah hukumnya haram. Ada tiga ya. Jadi yang pertama, diulur waktu sholat, kemudian sisa waktunya cukup hanya untuk yang sunat-sunat, maka hukumnya adalah khilaful aula. Yang kedua, diulur waktu sholat sehingga waktunya cukup hanya untuk mengerjakan rukun-rukun sholat, maka hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga, diulur waktu sholat sehingga waktunya tidak cukup untuk mengerjakan rukun sholat, maka hukumnya adalah itulah tiga hukum ya pada masalah orang yang mengulur waktu sholat sehingga satu bagian daripadanya itu berada di luar keluar waktu sholat. Jelas ya. Yang ketiga, takunus sholatu adaan. Sholat itu menjadi adaan. Ingetin ya, ada sholat adaan, ada sholat qodaan. Adaan, sholatnya masih dikerjakan di waktunya. Kalau sudah qodaan, maka sholatnya dikerjakan di luar apa? Di luar waktunya. Ngerti tuh? Adaan, ada qodaan. Nah, niat kita pada masalah adaan, qodaan, hukumnya sunnah. Misalnya kita kesiangan, subuh kita jam 10, bangun jam 10, langsung kita ambil wudhu, sholat subuh, niat adaannya, niat qodaannya, ingat hukumnya tadi apa? Sunnah ya. Jadi pas Allah sama udah tiga doang, qasar, ta'arud, ta'ayyin, usalli, fardas, subhi itu. Demikian ya. Pas Allah kita sebutkan kalimat tadi apa? Qodaan atau adaan, hukumnya adalah hukumnya sunnah. Jadi ada adaan, ada qodaan. Ingetin, kalau adaan mengerjakan sholat masih di waktunya ya. Kalau qodaan mengerjakan sholat sudah apa? Di luar waktunya. Kedua-duanya boleh berjamaah, boleh tuh. Yang adaan boleh jamaah, qodaan juga boleh apa? Berjamaah. Tapi jangan ikut juga terancam, jangan terancam subuh-subuh. Buangkan kesiangan semua, bangun jam 10, jamaah semua baca doa dua rakaat sunnah tuh. Tapi ingetin, kita lihat dulu ada orang kan mokal juga mungkin. Jadi boleh berjamaah, boleh apa? Boleh sendiri. Anak kita amin kenceng, amin lah kerjaan. Jelas ya. Jadi ada qodaan. Adaan mengerjakan sholat masih apa? Di waktunya. Sementara qodaan di luar waktunya. Nah sekarang takunus sholatu adaan. Sholat itu hukumnya adaan. Idza adraka raka'atan fil waqti. Apabila ada orang yang mendapatkan satu rakaat di waktunya. Ukurannya tuh, kalau kita mendapatkan satu rakaat di waktunya, maka berarti sholat kita hukumnya adaan. Ingatin tuh. Misalnya kita zuhur, zuhur kita ada di ujung, dikit lagi apa? Asar. Dapat satu rakaat, bangun dari sujud yang kedua, Allah. Rakaat yang berapa? Yang kedua, azan asar. Maka berarti zuhur kita apa? Adaan. Itu demikian ya. Jadi niatnya enggak ada kewajiban. Niatnya ingat, kalau sendirian cuma tiga doang. Qasar, ta'arud, ta'ayyun, ta'in, usalli, fardas, zuhri itu. Kita sembahyang zuhur di ujung, sembahyang zuhur di waktu zuhur, di ujungnya itu. Pas kita sembahyang satu rakaat, bangun dari sujud yang berapa tadi? Bangun. Yang kedua bangun ke rakaat yang kedua langsung azan apa? Asar. Maka zuhur kita hukumnya apa itu? Adaan itu. Karena mendapatkan satu rakaat di mana? Di waktunya. Jelas ya?
Jadi sholat itu hukumnya adaan apabila ada orang yang mendapatkan satu rakaat di mana? Di waktunya. Sawa'un akana bi udhrin am bi ghairi udhrin. Baik itu ada udhur atau tidak ada udhur. Mau ada udhur, mau enggak ada udhur, ngerjain di ujung waktunya, dapatin satu rakaat, maka hukumnya adalah adaan. Ingatin ya. Jadi ukurannya adalah apabila ada orang yang mendapatkan satu rakaat di waktunya, maka berarti sholatnya hukumnya apa? Ada. Fa in lam yudrik rakaatan fil waqti, maka jika itu orang tidak mendapatkan satu rakaat di waktunya, fatakunu qada'an, maka sholatnya menjadi apa? Qada'an. Ingetin tuh. Jadi ukurannya mendapatkan satu rakaat. Kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat di waktunya, maka sembahyangnya dihukumkan tadi apa? Qada'an. Misalnya asar, kita ngerjain asar di ujung waktu asar, dikit lagi apa? Maghrib. Baru subuh yang pertama udah apa? Udah azan maghrib, maka berarti asar kita hukumnya apa? Qada'an. Terusin ya, yang penting tuh, terusin tuh. Cuma tahu kita, asar kita bukan adaan tapi apa? Qada'an. Jangan dibetalin ya, enggak usah, terusin aja. Pas kita sembahyang asar, baru subuh yang pertama langsung apa? Azan. Udah azan tuh batal gitu. Mana ngaji. Jelas ya, jadi sembahyang kita hukumnya dari apa? Qada'an, tapi jangan diapain? Jangan dibatalin, karena hukumnya sah. Terusin sampai habis tuh. Satu doang ya, bahwa soal kita hukumnya qada'an. Jadi ukuran tadi, adaan apabila mendapatkan satu rakaat di mana? Di waktunya. Qada'an apabila tidak mendapatkan satu rakaat di waktunya. Yang keempat, afdalul a'mali. Ulang dulu ya, tadi ya. Pertama tadi, hukum mengulur waktu sholat adalah pertama, apabila sisa waktu sholatnya cukup hanya mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka hukumnya adalah khilaful. Yang kedua, sisa waktunya hanya cukup mengerjakan rukun-rukun sholat, maka hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga, tidak cukup untuk mengerjakan rukun-rukun, maka hukumnya haram. Kemudian ukuran adaan dengan apa tadi? Qada'an. Apabila adaan, apabila mendapatkan waktunya. Kalau qada'an apabila jelas ya. Jadi ada adaan, ada qada'an. Yang keempat, afdalul a'mali. Amal ibadah yang paling utama. As-salatu fi awwali waqtiha. Salat fardu di awal waktunya. Itu amal ibadah yang paling utama. Ngerjain sembahyang di awal apanya? Di awal waktunya. Wa yahsulu bil ishtirali bi asbabis salati min dukhul waqti. Dan diperolehlah awal waktu tersebut dengan menyibukkan dengan sebab-sebab salat dari masuknya waktu ya kemarin ya, pas masuk waktu langsung apa kita? Wudu. Nah, menjawab kalimat-kalimat dari muazin. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, nah, pas kita kerjain, maka berarti kita mengerjakan di mana tuh? Awal waktu. Itulah yang dibilang afdalul a'mali ya. Jadi kerjaan ibadah yang paling utama. Kama qala sahibu Sohbatiz Zubadi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Sohbatiz Zubad rahimahullah, yundabu ta'jilus salati fil uwal id awwalal waqti bil asbab ishtaghal. Itulah yang dibilang sunnahnya kita untuk menyegerakan sholat sembahyang fardu di awal waktu. Kemudian wasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ahabbil a'mali ilallahi. Nabi pernah ditanya,
tentang amal ibadah yang paling Allah cintain, yang paling Allah sukain. Faqala, Nabi jawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Sembahyang fardu di mana tuh? Di awal waktu. Itu sembahyang di awal waktu adalah kerjaan yang paling Allah cintai. Hadis yang kedua, waqad warada. Datang sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalul waqti ridwanullahi. Awal waktu adalah keridhaan Allah. Wa wasatuhu rahmatullahi. Pertengahan waktu rahmatnya Allah. Jadi awal waktu keridhaan Allah. Tengah waktu adalah rahmatnya Allah. Wal akhiru afwullahi. Dan akhir waktu merupakan maafnya Allah. Jadi kalau mengerjakan di awal waktu, maka berarti mendapatkan ridha-Nya Allah. Di pertengahannya berarti mendapatkan rahmat Allah. Di akhir berarti mendapatkan maafnya Allah. Fadlu awwalil waqti ala akhirih. Keutamaan awal waktu sholat dibandingkan akhir waktu sholat, kafadlil akhirati ala dunya. Seperti keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Jadi jauh, makanya lebih untung kita ngerjain apa? Di awal waktu, mau subuhnya, mau zuhur, sampai isya tuh. Di awal waktu kan demikian tuh. Keutamaan awal waktu dibandingkan akhir waktu sama dengan tadi apa? Keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan afdhalul a'mali, yaitu as-salatu fi awwali waqtiha. Wa yundabu ta'khiru as-salati an awwali waqti fi 27 suratan. Dan disunnahkan untuk menunda salat dari awal waktunya pada 27 bentuk contoh. Ada 27 bentuk contoh disunnahkan untuk menunda sholat dari awal waktunya. Yang pertama, tulis pintar itu di taulik adanya. Yang pertama, anak kecil apabila dia mengetahui masa baliknya di pertengahan waktunya. Anak kecil apabila dia mengetahui masa balighnya di pertengahan waktu sholatnya, maka sunnah untuk menunda mengerjakan sholat fardunya. Yang pertama ya. Jadi yang pertama, anak kecil apabila dia mengetahui masa balighnya adalah di pertengahan apa tadi? Pertengahan waktu sholatnya. Jadi sunnah menunda sholat dari awal waktu pada 27 bentuk atau 27 contoh. Di antaranya tadi itu, anak kecil apabila dia mengetahui masa baliknya di pertengahan waktunya, maka dihukumkan dia sunnah untuk menunda apa? Sholat fardunya. Yang kedua, bagi orang yang tidak kuasa menahan ngantuk, dan waktu sholat masih luas. Bagi orang yang tidak mampu menahan ngantuk, dan waktu sholat masih apa? Masih luas. Sunnah tuh, dia menunda apa itu? Menunda sholat fardunya. Tadi yang pertama, anak kecil apabila dia mengetahui masa baliknya di pertengahan waktu sholat, maka disunnahkan baginya untuk menunda sholat fardunya. Yang kedua adalah bagi orang yang tidak mampu untuk menahan ngantuk, dan waktunya masih apa? Masih luas. Asar masuk ini, kita ngantuk berantuk, sementara waktu asar masih apa tuh? Masih luas, masih panjang. Maka disunnahkan untuk apa kita?
menunda sholat waktu asar tadi, tidur dulu tuh, boleh tuh. Tapi ingat tuh, ada yang apa? Ada orang lain yang bisa bangun kita. Atau memang kita biasanya sebentar tidurnya. Kalau kudut jangan tuh. Kalau memang tidur susah, banget banget tidur, jangan tuh. Tembak aja mendingan. Tembak bangun. Jadi pertama itu ya, tadi pertama anak kecil apabila dia mengetahui apa itu asal bangunnya di pertengahan waktu, maka sunnah dia untuk apa? Yang kedua, apabila ada orang yang terjadi apa? Tidak kuat menahan ngantuknya sedang waktu sholatnya masih apa? Masih luas. Maka sunnah baginya untuk tadi menunda sholat waktunya. Boleh gak masalah tuh ya, kita pulang kerja capek ini baru jam 3 atau baru jam 3.30 baru masuk asar, sementara asar masih panjang, masih 3 jam lagi tidur kita, silahkan diperbolehkan. Memang sunnah untuk Allah tadi menunda mengerjakan sholat fardunya. Tapi ingat tadi ya, ada yang bangun kita bilangin tuh, kita punya bini, kita punya anak, bilangin, terbangunin jam 4, bangunin jam 5 ya, ngintip gitu ya. Kalau kita sendirian, kita yakin nih, bangun nih jam 5, boleh, sunnah tuh, nunda waktu sholat asar. Tapi kalau kita sendirian, yakin bakal bangun isya. Jangan, opik nih. Nih orang ini. Kalau tubruk jangan ya. Dosa ente tuh, jangan aja tuh. Karena udah apa tadi? Udah masuk waktu apa? Sholat. Yang boleh belum masuk waktu apa? Sholat. Ini baru zuhur nih, baru jam 2, jam 3.30, belum apa? Belum asar. Udah ngerjain zuhur, tapi mendekati apa? Waktu asar, kita ngantuk berat, tidur silahkan. Bangun-bangun jam 3, besok pagi lagi. Boleh gak? Boleh, gak dosa kayak begitu. Karena belum apa tadi? Belum masuk waktu asar tuh. Gak dosa begitu. Yang dosa tadi, kalau udah apa tadi? Masuk asar, kemudian tidur. Jadi kok belum tahu, gak bakal apa? Bangun-bangun asar tahun besok. Tahun baru. Itu yang begitu dosa ya, jangan ya. Ada yang begitu orang tidur kayak orang mati tidurnya. Jelas ya. Jadi yang kedua tadi orang yang dia nggak nahan apa, nggak bisa nahan ngantuk dan waktunya masih apa? Masih luas. Maka disunnahkan untuk menunda mengerjakan sholat fardunya. Silahkan ya, diperbolehkan. Yang ketiga, orang yang berharap hilang uzurnya sebelum luput waktu sholat Jumat. Orang yang berharap hilang uzurnya, nih bagi laki-laki nih, sebelum luput waktu sholat Jumat. Ke laki-laki sakit boleh kalau Jumat tuh, tapi sakit yang gak bisa apa ya? Yang nggak bisa dia bangun, tahu panu sih kagak. Kenapa di panu aja? Mau terdekat. Jadi kalau sakit yang boleh tidak bisa apa? Tidak bisa bangun, boleh dia nggak sembahyang Jumat tuh. Pas uzurnya hilang, dia berharap nih, nasi asam urat kayaknya kalau habis nobat insya Allah hilang nih. Kira-kira jam 11 lewat seperempat atau mendekati Jumat hilang uzurnya. Silahkan ini orang tidur sebentar, diperbolehkan tuh, silahkan. Untuk menunda apa tadi? Menunda sholat Jumatnya. Jadi yang pertama tadi, apabila ada anak kecil dia mengetahui masa baliknya di pertengahan waktu sholat, maka disunnahkan untuk menunda sholat fardunya. Kedua, bagi orang yang tidak kuasa menahan ngantuknya dan waktunya masih, disunnahkan baginya untuk menunda mengerjakan sholat. Yang ketiga, orang yang berharap hilang uzurnya sebelum luput waktu sholat fardu Jumat. Yang keempat, waman tayak kanal jama'ata, orang yang yakin ada orang yang nanti bakal mengerjakan sholat secara berjamaah. Boleh tuh, pas kita masuk masjid sendirian, kan sayang kalau sendirian sembahyang tuh. Kita berharap nih, kita yakin
pasti nanti ada apa? Ada orang masuk bisa ngerjain secara apa? Berjamaah. Maka disunnahkan baginya untuk apa tadi? Menunda mengerjakan sholat fardunya. Jelas ya? Jadi yang pertama, anak kecil apabila dia mengetahui masa baliknya di pertengahan waktu sholat. Yang kedua, bagi orang yang tidak puasa menahan ngantuk dan waktunya masih puas. Yang ketiga, bagi orang yang berharap hilang ubernya sebelum berput waktu bukan. Yang keempat, tadi bagi orang yang yakin akan mengerjakan sholat secara berjamaah, maka sunnah baginya untuk menunda mengerjakan sholat fardunya. Tapi kalau yakin ya, kalau enggak jangan. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima, bagi orang yang hadasnya terus-menerus keluar, naudzubillah minzalik ya. Rajal inqita'a, dia berharap akan inqita'a, akan terputus dia punya hadasnya. Ada orang yang punya penyakit naudzubillah itu. Orang kencing terus itu orang itu. Dia berharap bisa enggak kencing nanti itu. Maka ini orang sunnah untuk apa tuh? Untuk menunda mengerjakan sholatnya yang fardunya. Orang yang terus-menerus hadas keluar, dia berharap inqita', dia berharap akan terputus dia punya hadasnya, maka sunnah baginya untuk tadi apa? Menunda mengerjakan sholat yang fardunya. Udah ya, itu diantara 27 daripada contoh-contoh bentuk-bentuk yang disunnahkan menunda daripada sholat fardu di awal waktunya. Dhabituha, catatannya, idza kana ta'khiru min maslahatis sholati, apabila menunda sholat termasuk dari kemaslahatan sholat, fayusannu ta'khiruha, maka disunnahkan untuk menunda sholatnya. Jadi kalau ada kemaslahatan sholat, maka sunnah untuk menunda sholatnya. Wa minha, dan diantaranya, al-ibradu bizzuhri, menyejukkan diri dengan sholat zuhur. Bagaimana maksudnya itu? Wahuwa ta'khiru sholatiz zuhri an awwali waqtiha, menunda sholat zuhur dari awal waktunya. Boleh tuh, zuhur lagi panas nih, kita ngerjainnya jam 1, jam 2, boleh gak? Boleh, silahkan tuh, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau lagi panas siang-siang, zuhur panasnya luar biasa, maka disunnahkan bagi kita untuk apa tadi? Menunda mengerjakan sholat fardu zuhur dari awal waktunya. Sunnah hukumnya ya. Dasarnya pada liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inashtaddal harru, apabila sangat panas, fa'abridu bizzuhri, maka tundalah mengerjakan sholat fardu zuhur. Tunda tuh. Jadi kalau keadaannya cuaca sangat panas, maka disunnahkan untuk menunda mengerjakan sholat fardu zuhur. Kenapa demikian? Fa'inna syiddatal harri min fayhi jahannama, maka sungguhnya yang sangat panas tadi itu termasuk daripada didihan neraka jahannam. Neraka jahannam mendidih, itu panasnya sampai ke bumi itu. Demikian ya. Maka sunnah kita pas zuhur lagi panas-panasnya, sunnah untuk menunda mengerjakan sholat fardu zuhur. Syurutu sunniyatil ibradi khumsatun, syarat sunnah kita menunda melakukan sholat fardu zuhur ada 5. Kama qala sahibu shofatiz zubat, wa sunnal ibradu bi fi'liz zuhri li syiddatil harri bi kutril harri li talibil jam'i bi masjidil udi ilaihi min bu'din khilafal jum'ah. Wa hiya, yaitu yang 5 tadi, an takuna sholatu zuhran, pertama sholatnya sholat fardu apa? Fardu zuhur. Silahkan menunda, tapi ingetin, sholatnya yang ditunda hanya boleh apa tadi? Sholat fardu zuhur, lagi panas. Yang kedua, antakuna fi waqtil harri al-sayfi, sholat tersebut adanya di waktu yang sangat panas. Jadi pertama, sholatnya adalah sholat fardu zuhur. Yang kedua, di waktu yang sangat panas. Yang ketiga, antakuna fi kutrin harrin, sholat itu ada di negeri yang panas, Yaman, Mekah, Madinah, misalnya masuk ya.
Jadi negerinya negeri apa? Negeri yang sangat panas. Yang keempat, antusallah jama'atan. Sholat tersebut dikerjakan secara apa? Berjamaah. Yang keempat tuh. Jadi pertama, sholatnya sholat apa? Sholat fardhu zuhur. Yang kedua, di waktu yang sangat panas. Yang ketiga, negeri yang sangat panas. Tadi Hijaz ya, Mekah, Madinah, Yaman. Kemudian empat, dikerjakan secara berjamaah. Yang kelima, an yakuna makanus sholati ba'idan, tempat sholatnya itu jauh. Maka sunnah kita untuk menunda melakukan sholat fardhu zuhur tadi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة Mawla salatu wa tasallam.
استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بدرنا يبلغنا أمانينا سألت الله بدرنا يبلغنا أمانينا ويدهم منا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب منا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا ويدهم منا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويدهم منا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا ويدهم منا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويدهم منا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إلي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
وجه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.